أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pembahasan di malam hari ini masih membahas seputar sirah Nabi, dan malam ini kita akan bicara seputar istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah istri-istri Nabi itu? Mungkin pembahasan ini cukup sederhana, tetapi terkadang di antara kita tidak mengenal satu persatu siapa sebenarnya istri Nabi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita agar kita mencintai keluarga beliau. Bagaimana kita akan mencintai kalau tidak kenal keluarganya? Nah, salah satu keluarga Rasul itu mencakup istri-istri beliau. Siapa istri-istri Nabi? Bagaimana biografinya dan ada berapa jumlahnya? Dari istri-istri Nabi, siapa yang punya keturunan meneruskan garis keturunan Rasul? Apakah semua istri Rasul punya anak dari Rasul ataukah tidak? Inilah yang kita akan bahas. Mengenal Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita sangat kenal dengan ibu kita, masa kita tidak kenal dengan ibu bagi seluruh umat Islam? Siapa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di usia 25 tahun, dan Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Tetapi walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah, dan itu terlihat dari sirah beliau. Wajar Rasul mencintai Khadijah karena Khadijah itu memiliki semua akhlak yang dimiliki para wanita. Jadi yang dihajatkan para suami itu ada pada Khadijah. Makanya Rasul tidak berpoligami. Sampai wafatnya Khadijah, Rasul tetap satu istrinya. Karena sifat-sifat Khadijah menjangkau seluruh wanita-wanita. Apa yang dihajatkan Rasul ada pada Khadijah. Apalagi Khadijah sendiri adalah wanita yang sejak jahiliyah, orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan wanita suci. Karena walaupun belum ada Islam, dia sudah menutup aurat. Makanya disebut wanita suci. Tetapi kita tahu bahwa dari Khadijah inilah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak lahir. Dimulai dari anak pertama yang namanya Qasim, tetapi sayang di usia 2 tahun meninggal. Kemudian setelah Qasim lahir, berturut-turut lahir anak perempuan. Ada 4. Lahir pertama Zainab. Kemudian setelah Zainab lahir, lahir lagi namanya Ruqayyah. Kemudian dari Ruqayyah lahir lagi namanya Ummu Kulsum. Dari Ummu Kulsum lahir lagi namanya Fatimah. Lah dari Fatimah lahir anak bungsu Rasul yang terakhir namanya Abdullah. Tapi Abdullah juga meninggal
di usia yang belum genap 2 tahun. Jadi Qasim dengan Abdullah itu meninggal di waktu bayi, ya. Yang hidup itu semua anak-anak perempuannya. Hidup sampai mereka menikah. Walaupun setelah menikah, kemudian mereka pun banyak yang meninggal di saat Rasul masih hidup. Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal. Itu pun 6 bulan setelah Rasul meninggal, baru Fatimah dari keluarga Rasul yang menyusul meninggal. Makanya dari sini kenapa Nabi SAW sayang dengan Khadijah, karena turunannya dari Khadijah. Tetapi kemudian Khadijah pun meninggal dunia dan menyisakan kesedihan. Makanya hari meninggalnya Khadijah itu disebut tahun kesedihan bagi Rasul. Susah Rasul melupakan Khadijah itu. Kemudian setelah Khadijah meninggal, istri yang kedua, Rasul menikah dengan wanita tua. Namanya Saudah bintu Jamaah. Ini istri kedua beliau. Kenapa Rasul menikahi wanita tua? Saudah bintu Jamaah yang terpaut usianya jauh. Dan Saudah itu sudah punya anak 5. Dan Saudah itu tidak cantik itu, karena memang orang yang berkulit hitam. Saudah bintu Jamaah itu, dia hijrah, orang-orang yang pertama awal-awal hijrah ke Habasyah. Tetapi sayang suaminya meninggal. Lah keluarga Saudah itu semua orang-orang kafir. Kalau seandainya Saudah kemudian tidak dinikahi Rasul, bisa saja Saudah kemudian disiksa oleh keluarganya, ditarik ke agamanya gitu ya. Makanya Nabi ingin melindungi Saudah. Dari situlah Rasul menikahi Saudah, karena melindungi agamanya. Padahal Saudah sudah tua gitu ya. Makanya ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah, karena Saudah sudah menopause, artinya sudah tidak berhajat lagi untuk berhubungan, dia takut diceraikan Nabi. Sehingga dia mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan akhirat, dan malamku aku serahkan kepada Aisyah. Ya, dari situlah Saudah tetap menjadi istri Nabi dan bagian daripada Ummul Mukminin. Kemudian setelah Rasul menikahi Saudah, kemudian istri ketiga Rasul namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri-istri ketiga Nabi. Jadi Nabi SAW mimpi berturut-turut 3 kali. Dalam mimpinya dia melihat ada selendang dari sutra yang jatuh dari langit. Kemudian ketika disingkap selendang itu ada muka Aisyah. Kemudian Jibril mengatakan, inilah istrimu di sorga, inilah istrimu di dunia dan akhirat. Kemudian Rasul terbang. Kemudian mimpi lagi, mimpi yang sama sampai 3 kali berturut-turut. Lah kita tahu bahwa Nabi SAW ketika kematian Khadijah itu kan sedih luar biasa. Makanya ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Dia menghibur Rasul dan mengatakan, wahai Rasul, sudahlah lupakan Khadijah. Bagaimana kalau seandainya kau menikah lagi? Di sana ada seorang janda namanya Saudah dan seorang gadis namanya Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya coba saja tawarkan. Kalau Saudah kan tidak perlu menolak karena dia janda kan, tidak perlu bermusyawarah dengan orang tuanya karena janda itu yang menentukan dirinya. Tetapi Aisyah itu kan gadis dan usianya masih 7 tahun. Makanya kemudian dia mendatangi Ummu Aiman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, bagaimana kalau seandainya Aisyah itu nikah saja dengan Nabi? Tetapi Ummu Aiman ketika mendengar Haulah mengatakan seperti itu, ya namanya istri kan harus izin suami dulu kan. Ya tunggu dulu lah sampai ayahnya datang dan bertanya kepada Abu Bakar. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar tidak menjawab. Masalahnya apa? Karena Aisyah ketika itu sudah hendak ditunang oleh Zubair ibn Mut'im. Ya. Makanya Abu Bakar mempertanyakan, jadi enggak menikah dengan Aisyah gitu ya. Tapi keluarga Zubair bin Mut'im kemudian menolak karena merasa bahwa Abu Bakar adalah mengikuti agama Rasul.
sementara mereka masih di atas kesyirikan, enggak mau. Dari situlah maka Abu Bakar senang, bukan malah sedih ditolakkan. Kenapa? Karena sudah ada tawaran Rasul mau menikah dengan putrinya. Maka akhirnya Rasul pun menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di usia 7 tahun dan baru digauli di usia 9 tahun setelah 2 tahun hijrah ke kota Madinah. Dan Aisyah ini wanita cerdas. Wanita yang paling banyak mengambil hadis Nabi. 2000 lebih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, sampai seperempat Islam itu diambil dari Aisyah radhiyallahu anha riwayatnya. Jadi wanita yang cukup cerdas sekali, wajar karena memang Abu Bakar sendiri adalah orang yang cerdas, menguasai nasabnya orang Arab, sehingga wajar kecerdasan mengalir ke anaknya. Nah, makanya penting gitu ya, bagi anda-anda ini yang belum punya jodoh ya, cari istri-istri yang cerdas ya, supaya anaknya juga cerdas ya. Ya, ada yang belum kawin? Nah, kita carikan yang cerdas nanti. Yang cerdas cari uang apa cerdas dalam Islam. Taib. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dari istri keberapa? Istri ketiga. Istri ketiga bersama Nabi SAW dan dia adalah satu-satunya wanita yang perawan. Karena semua istri Nabi kan janda, ya kan? Dialah yang perawan satu-satunya. Dan Aisyah radhiyallahu anha wanita yang sangat pecemburu, tentu karena kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul menikah dengan putrinya Umar, namanya Hafsah bintu Umar. Awalnya kan Hafsah ini perawakannya gemuk ya, Hafsah ini gemuk orangnya. Jadi jangan khawatir orang yang gemuk itu, istri Nabi juga ada yang gemuk. Hafsah itu gemuk orangnya gitu. Dan rambutnya panjang Hafsah itu ya. Gemuk rambutnya panjang. Dan Hafsah ini subhanallah tukang sholat malam ya, puasa luar biasa Hafsah ini. Jadi ketika masa idahnya sudah selesai karena suaminya kan meninggal dalam peperangan. Jadi Umar ini bapaknya ingin menawarkan putrinya. Datang dia kepada Abu Bakar. Abu Bakar, maukah kau menikah dengan Hafsah? Abu Bakar pula tak bunyi. Jadi Umar marahlah. Minimal kasih alasan lah, masa tak bunyi gitu ya. Kemudian Umar, karena Abu Bakar diam saja, datang dia kepada Utsman. Tapi Utsman memberikan alasan dia tidak bisa menikahi Hafsah. Artinya Umar lega karena Utsman ada alasannya. Abu Bakar tak bunyi sama sekali. Ya, makanya kemudian Umar agak sedikit marah sama Abu Bakar gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, aku menawarkan putriku Hafsah kepada Utsman, bagus dia ngasih alasan. Aku datang kepada Abu Bakar, dia tak bunyi, diam saja. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu Hafsah. Dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Abu Bakar. Nah, gitu ya. Akhirnya kemudian selang beberapa waktu rupanya Rasul meminang Hafsah dan Hafsah menjadi istri keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Hafsah ini sebenarnya pernah terjadi masalah namanya rumah tangga. Walaupun rumah tangga Rasul pasti ada masalah, tapi masalahnya itu jadi solusi bagi umatnya kalau ada masalah, melihat bagaimana Rasul menyelesaikan masalah gitu ya. Sehingga Rasul itu hendak menceraikan Hafsah. Ya. Akhirnya kemudian Jibril memberitahu jangan, karena Hafsah itu orangnya qawaman sawaman, wanita yang suka solat malam dan suka puasa. Jangan ceraikan, dia wanita istri di surga dan di dunia. Akhirnya kemudian Rasul pun tidak jadi menceraikan Hafsah. Ini wanita yang keempat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita yang namanya Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah ini pernah menikah dengan beberapa laki-laki sebelumnya, tapi meninggal. Menikah, meninggal, menikah, meninggal. Akhirnya kemudian menikah dengan Rasul. Tetapi tidak lama pernikahannya, karena dalam tempo beberapa bulan meninggal dia.
Tetapi Zainab bintu Huzaim itu terkenal ahli sedekah. Dia punya usaha sendiri di rumahnya. Dari sini menunjukkan seorang wanita tidak mengapa punya usaha di rumah gitu ya. Tetapi hasilnya disedekahkan. Dan dia dekat dengan fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Makanya orang-orang Madinah sampai melakobi Zainab bintu Huzaimah itu sebagai ummul masakin. Ya, ibunya orang-orang miskin. Karena saking sedekahnya, banyak sedekah, orang-orang miskin itu dikasih makan sama dia. Sampai dikenal kundiahnya ummul masakin. Ibunya orang-orang miskin. Tapi sayang sekali lagi pernikahannya tidak lama. Karena hanya 2-3 bulan kemudian Zainab bintu Huzaimah meninggal. Ini istri Rasul keberapa? Kelima. Sekarang keenam. Di antara istri Nabi SAW yang keenam adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah wanita yang paling berakal dari semua istri Nabi. Ummu Salamah ini, ya, dia tidak memiliki kecemburuan lain dengan istri-istri yang lainnya. Makanya biasanya kalau ada masalah istri-istri dengan Rasul, biasa yang diutus Ummu Salamah. Jadi kalau istri-istri Nabi itu ada masalah dengan Nabi, itu yang diutus mesti Ummu Salamah, karena dia wanita yang paling berakal. Ya. Sampai suatu ketika Nabi SAW diprotes oleh istri-istrinya gara-gara kalau Nabi itu di rumah Aisyah, kan 2 malam Rasul di rumah Aisyah itu, kenapa? Karena bagian saudah diberikan kepada Aisyah ya, sementara istri-istri yang lain kan dikasih jatah 1 malam 1 malam. Dan Rasul itu kalau di rumah Aisyah senang, karena memang wanita yang paling dicintai Rasul adalah Aisyah gitu, dibandingkan istri yang lainnya. Adil itu bukan dalam bab kecintaan, karena kecintaan itu kan perasaan, nggak bisa adil dalam perasaan. Tapi kalau adil dalam segi nafkah wajib, tapi kalau dalam perasaan kan tidak bisa ya. Seperti ibu punya anak 5, mesti dari 5 ini ada 1 yang ibu suka kan gitu ya. Entah akhlaknya, entah kecerdasannya, kan enggak bisa adil dari perasaan. Kalau perasaan tuh enggak bisa adil. Ya. Jadi Rasul itu dari segi perasaan lebih suka dengan Aisyah. Dan sahabat tahu kalau Rasul berada di rumah giliran Aisyah itu senang, makanya banyak para sahabat tuh ngirim hadiah. Tetapi kalau Rasul berada di istri yang lain, tak pula ada yang ngirim hadiah. Nah itu ya. Jadi cemburulah. Akhirnya kemudian istri-istri yang lain ngutus Ummu Salamah. Ummu Salamah datanglah kepada suami kita Nabi itu. Kasih taulah sahabat itu. Masa kalau di rumah Aisyah mereka mau kasih hadiah, tapi kalau di rumah kita tak ada pun sahabat datang kasih hadiah gitu ya kan. Jadi mereka akhirnya cemburu. Kemudian Ummu Salamah ngomong sama Nabi. Persis seperti yang diadukan istri-istrinya. Tapi Rasul tidak mau jawab. Dan ini kaidah juga ya. Kalau ada permasalahan nih para suami ya, kalau yang punya istri gitu ya, kalau istri banyak ngomong, jangan dibalas, diam saja. Ya, jadi suami itu diamkan, biar dia kayak ember ngomong nanti capek sendiri, gitu ya. Diam saja. Nabi kan ngasih solusi itu kalau bermasalah dengan istri dia diam saja. Oh, sebab kalau dilayan jadi nanti terbang semua piring-piring. Jadi akhirnya Rasul tidak jawab. Lah istri si Nabi sudah nunggu nih. Nah, gimana keputusan Nabi Wahyu Musalamah? Musalamah mengatakan saya sudah ngomong, tapi Nabi diam. Kalau gitu sudah gini saja. Nanti giliran malammu, kaulah ngomong sama Nabi. Kan? Kamu leluasa kalau di giliran malammu. Maka ketika Rasul berada di giliran Ummu Salamah malam itu, Ummu Salamah ngomong lagi, diam lagi Nabi. Ya. Akhirnya karena tidak berhasil mengutus Ummu Salamah, mereka mengutus Fatimah. Maka Fatimah persis seperti yang disampaikan Ummu Salamah, tetapi Rasul kemudian mengatakan, ya Fatimah, apakah engkau mencintai abimu? Ya, kalau begitu cinta yang dicintai abimu. Abimu hanya mencintai Aisyah, cintai Aisyah. Ya, kemudian Rasul memberikan alasannya, kenapa saya suka dengan Aisyah? Karena di kamar Aisyah inilah wahyu turun dan tidak turun di kamar-kamar yang lainnya. Nah, sebab itulah aku suka dengan Aisyah, gitu ya. Jadi intinya bahwa Ummu Salamah itu wanita berakal dari semua istri-istri Nabi. Kemudian yang nomor 7, kemudian Nabi SAW menikah juga dengan Zainab bintu Jahsin. Kalau tadi Zainab bintu Huzaimah yang disebut dengan Ummul Masakin, ini istri yang ketujuh Rasul namanya Zainab bintu Jahsin. Sebenarnya Zainab bintu Jahsin ini adalah mantan istri anak angkat Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Menikah dengan, Masya Allah,
ya, Zainab, kemudian dipinang oleh Rasul untuk Zaid anak angkatnya. Karena Zaid ini kan mantan budak, sementara Zainab ini kan orang yang berketurunan nasab yang baik, bangsawan mungkin bahasa kitanya. Sehingga karena beda, tidak sekufu, tidak seimbang gitu ya, sehingga rumah tangganya banyak cekcok. Makanya wajar ya, makanya dalam Islam itu kalau mencari pasangan itu kalau bisa sekufu lah. Sekufu itu seimbang. Jangan pula antum tak sekolah, TK pun tak khatam, dapat pula S3 istri antum. Nah, masalah itu nanti jomplang, dibodoh-bodohin nanti sama istrinya. Ya. Jadi, atau kita miskin dapat pula orang kaya raya sekali. Nah, jadi dibudak, jadi perbudak kita di rumah itu. Jadi harus sekufu lah, minimal tu seimbang ya. Ya, ya kalau yang agak susah cari yang agak susah. Jadi akhirnya hidupnya sama-sama susah. Gitu ya. Ya kalau lulusan SMP ya dapatlah lulusan MTS gitu ya. Minimal seimbang pengetahuannya. Supaya kalau ngobrol itu nyambung. Ya kan? Anda SD aja enggak lulus, dapat pula doktor. Nanti bahasanya sasi-sasi Anda enggak paham pula. Itu kan. Ya intinya bahwa karena Zainab dengan Zaidi tidak sekufu, jadi banyak cekcok. Akhirnya Allah memerintahkan supaya Zaid menceraikan Zainab. Masalahnya habis diceraikan Zaid, Zainab setelah habis masa idahnya, Allah pula perintahkan Rasul menikahi Zainab. Jadi Rasul menikahi bekas istri anak angkat. Kenapa? Ya, untuk menghapuskan tradisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Maka Rasul ingin menghapus. Beda anak angkat dengan anak kandung. Kalau bekas ini istri anak kandung, haram, tidak boleh dinikahi. Jadi mahram mu'abbad. Ya. Tapi kalau bekas istri anak angkat, boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Kenapa? Karena enggak ada hubung kait. Mahram. Anak angkat kan bukan mahram kita. Nah, kita hanya ngangkat saja karena kebaikan. Nah, masalahnya ketika Zaid itu diangkat oleh Rasul, pula nasabnya dinasabkan kepada Rasul, Zaid bin Muhammad, padahal bukan anak Rasul. Maka Allah turunkan surah Al-Ahzab, tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkat, tidak boleh. Kan di masyarakat banyak tuh, ngambil anak angkat, nanti di kakaknya, bapaknya, bapak angkatnya. Tidak boleh dalam Islam. Maka turun surah Al-Ahzab, ya, menegur tidak boleh menasabkan anak angkat kecuali kepada bapak aslinya. Ya, namanya bapak angkat yang ngangkat saja. Kalau ingin menjadikan mahram anak angkat itu, pertama dinikahi dengan yang ada hubungan mahram, yang kedua disusui supaya jadi mahram, jadi naik ya gitu ya statusnya dari anak angkat menjadi anak susuan kalau itu masih bayi gitu ya. Intinya bahwa istri yang keberapa, yang ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainab bintu Jahsin. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Safiyah. Safiyah ini orangnya kecil tapi cantik, masalahnya pendek cantik gitu ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cemburu ya, karena Rasul dapat Safiyah udah cantik sekali, masalahnya dia keturunan Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah bintu Huyai. Bahkan ada suatu cerita, Aisyah itu pernah cemburu, saking cemburunya sampai dia berbangga kalau dia tinggi, Safiyah itu pendek. Jadi dia ngomong di hadapan Rasul, Safiyah itu begini loh, pakai isyarat tangan, enggak ngomong dengan mulutnya, tapi disyaratkan dengan tangan begini. Saya itu tinggi gitu maksudnya. Bangga dengan tingginya Aisyah itu dan Safiyah itu pendek itu disyaratkan dengan tangannya. Rasul marah lah. Ya. Sama Aisyah, walaupun hanya isyarat itu bagian daripada ghibah. Maka Rasul mengatakan, "Hei Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diletakkan di lautan, satu lautan tercemari dengan kalimatmu itu. Cabut kata-katamu itu." Nah, gitu ya. Jadi akhirnya Aisyah pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berani menggibah Safiyah lagi. Kemudian yang kesembilan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anak daripada musuh Nabi, namanya Abi Sufyan. Abi Sufyan inilah yang memimpin perang Uhud. Dari orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin kalah. Sampai Rasul hampir terbunuh dalam perang ini. Lah anaknya Ummu Habibah itu menikah dengan Rasul dan dananya didanai oleh Raja Habasyah. Jadi ketika Ummu Habibah bersama suami hijrah ke Habasyah, meninggal suaminya di Habasyah.
Kemudian dia pun disuruh oleh Najasyi menikah dengan Rasul, yang mendanai pernikahan adalah Raja Najasyi. Maka Ummu Habibah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Abi Sufyan ini bapaknya kan musuh Nabi. Jadi ketika mendengar Rasul akan menyerang Mekah, kemudian Abi Sufyan diutus oleh orang-orang Quraisy untuk berdamai, janganlah Mekah diserang. Kata Abi Sufyan, tenang, anakku adalah istri Muhammad, saya akan melobi lewat anakku, katanya. Perangkat Abi Sufyan dari Mekah. Sampai di Madinah dia masuk ke rumah anaknya Ummu Habibah. Di situ ada tikar. Tikar itu biasa Rasul duduk di situ. Jadi ketika Abi Sufyan mau duduk di situ, digulung tikarnya sama anaknya. Kata Abi Sufyan, wahai Ummu Habibah, apakah tikar itu lebih mulia dibandingkan bapakmu? Katanya kan, bapaknya mau duduk di situ malah digulung. Mamanya, saya mau duduk di sini, antum gulung pula ini tikarnya. Jadi bapaknya tersinggung lah. Masa tikarnya digulung, ini kan bapakmu, apakah bapakmu lebih rendah dibandingkan tikar itu? Kata Ummu Habibah, tikar itu lebih mulia, katanya. Kenapa? Karena Rasul suka duduk di situ dan engkau adalah kafir najis, katanya. Oh, jadi anaknya sendiri mencela bapaknya. Akhirnya kemudian Abi Sufyan enggak berhasil melobi lewat anaknya, pulang dia sia-sia. Akhirnya Mekah pun diserang oleh Rasul dalam peristiwa Fathu Mekah. Ini istri Nabi yang keberapa? Yang ke-9. Kemudian yang ke-10 ada namanya Juwairiyah. Juwairiyah bintul Haris, anak dari pembesar Bani Mustalik. Jadi Rasulullah SAW menyerbu Bani Mustalik karena ketika itu mendengar Bani Mustalik akan menyerang Madinah. Jadi sebelum menyerang Madinah diserbu dulu sama Nabi Bani Mustalik itu. Akhirnya kalahlah Bani Mustalik dan tertawanlah salah satu pembesar mereka. Kemudian anaknya tertawanlah anaknya ini namanya Juwairiyah bintu Al Haris. Lah akhirnya Juwairiyah karena tertawan dia pun kemudian ingin merdeka. Maka Rasul siap membebaskan dengan syarat dia menikah dengan Rasul. Akhirnya diterima tawarannya, setelah bebas dia menikah dengan Rasul. Subhanallah, ketika Juwairiyah masuk Islam, satu kabilah ikut masuk Islam. Jadi dengan pernikahannya Juwairiyah itu menjadikan hidayah bagi satu kabilah Bani Mustalik, semua masuk Islam. Luar biasa ya, pernikahannya menjadikan semua masuk Islam. Nah itulah kenapa Rasul menikah itu ada hikmah dakwah di sini. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW menikah dengan seorang wanita namanya Maimunah. Maimunah ini istri Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW kemudian perang, Rasul pun berhasil mendapatkan tawanan. Salah satu tawanannya adalah Mariyah Al-Qibtiyah. Mariyah Al-Qibtiyah inilah budak Rasul, dan dari Mariyah ini lahir anak Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim. Tapi sayang di usia 2 tahun 7 bulan atau 1 tahun 6 bulan Ibrahim pun anak Rasul meninggal dunia. Inilah 11 istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ummahatul Mukminin. Baik. Sekarang dari pernikahan Rasul dari 11 istrinya itu, apakah semua punya keturunan? Tidak. Dari 11 istrinya itu Rasul hanya punya keturunan dari 2 wanita. Pertama dari Khadijah, yang kedua dari Mariyah Al-Qibtiyah, itu saja. Dari Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 6 keturunan. 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pertama Qasim, saya ulangi. Kemudian setelah itu Zainab lahir Ruqayyah, lahir Ummu Kulthum, lahir Fatimah, kemudian Abdullah. Lah anak-anak laki-laki Rasul meninggal semua. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Cuman bedanya kalau Qasim meninggal sebelum diangkat Rasul jadi Nabi. Kalau Abdullah lahir setelah Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, sehingga dikunyahi dengan sebutan At-Tayyib. Jadi Abdullah itu disebut At-Tayyib, anak baik, anak suci. Karena Rasul ketika melahirkan mendapatkan keturunan Abdullah itu setelah diangkat jadi Nabi. Tapi sayang dia pun meninggal. Lah di ujung-ujung hayat Rasul, kehidupan Rasul, di ujung-ujung kematian Rasul, Rasul dianugerahi anak laki-laki namanya Ibrahim dari budaknya namanya Mariyah Al-Qibtiyah. Masalahnya ketika lahirnya Ibrahim ini terjadi gerhana total.
Di zaman itu kalau gerhana lama 10 tahun sekali, 15 tahun sekali zaman dulu. Sekarang tiap tahun gerhana ini ya. Kalau dulu sekali gerhana buat takut, sangka mau kiamat. Kalau sekarang selfie pula dengan gerhana, enggak takut lagi dengan gerhana. Padahal gerhana itu tanda dari tanda-tanda kiamat, harusnya takut ya kan. Sekarang malah selfie dengan gerhana. Naudzubillah ya. Jadi orang-orang mengira bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim putra Rasul. Maka Rasul menjelaskan, bukan, gerhana itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sengaja ingin menakut-nakuti hambanya, bukan karena lahirnya seseorang ataupun karena matinya seseorang. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi dari sini hikmahnya bahwa Nabi SAW tidak punya anak laki-laki dari istri-istrinya, semua meninggal. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya jangan ada penerus kenabian. Karena biasanya seorang nabi kalau punya anak, anaknya jadi nabi. Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Sulaiman punya Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Ya kan? Nah, jadi rata-rata nabi kalau punya anak jadi nabi tuh. Ya. Seperti umpamanya ya tadi saya sebutkan tadi, termasuk juga Nabi Zakaria punya anak Yahya jadi nabi kan itu ya. Makanya karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak ada anak laki Rasul yang hidup. Karena kalau hidup jadi penerus nabi. Sementara tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, adakah jalur keturunan Rasul sampai hari ini yang masih hidup? Karena anak laki-lakinya meninggal semua. Ya. Dari anak perempuan Nabi ada 4. Pertama Zainab. Zainab punya anak 2. 3 sebenarnya, keguguran 1. Anak pertama namanya Ali. Ali anak Zainab dari pernikahannya dengan Abul As ibn Rabi. Tapi sayang Ali ini juga meninggal di waktu remaja. Ya. Artinya dari jalur Zainab sudah terputus dari jalur laki-laki. Kemudian Zainab punya anak perempuan namanya Umamah. Umamah ini yang suka digendong Nabi waktu bayi itu. Kalau Nabi sujud, Rasul letakkan. Kalau Rasul naik, Rasul gendong. Gak apa-apa sholat sambil gendong bayi. Karena Rasul pernah menggendong Umamah ketika sholat. Ya, karena kata, kalau takut nangis kan digendong saja. Nah, nanti waktu ruku diletakkan, waktu sujud diletakkan, waktu berdiri digendong lagi. Jadi Rasul pernah menggendong Umamah dalam sholat. Tapi sekali lagi Umamah ini sempat besar ya, kemudian menikah juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal, menikah juga dengan laki-laki lain tapi tidak punya anak masalahnya. Dari Zainab terputus tidak ada anak lagi. Ya. Kemudian anak kedua Rasul namanya Ruqayyah, menikah dengan Utsman. Utsman bin Affan. Sebelumnya menikah dengan putra Abu Lahab tapi diceraikan. Belum digauli diceraikan, dinikahi oleh Utsman, punya anak namanya Abdullah. Tapi sayang Abdullah masih kecil. Main-main ayam dipatok matanya. Dengan sebab itu dia demam kemudian meninggal. Hati-hati kalau punya anak tuh. Jangan main-main ayam, jadi patok pula matanya. Ya, jadi sebab kematian anak daripada Utsman dari pernikahannya dengan Ruqayyah itu, Abdullah itu gara-gara matanya dipatok ayam, demam akhirnya meninggal. Ya, jadi dari jalur Utsman dan Ruqayyah tidak ada keturunan dari jalur Ruqayyah kan, putri Nabi. Kemudian pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum sama sekali tidak punya anak. Ya. Baru dari Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Ali radhiyallahu anha, baru dari Fatimah ini punya anak. Pertama Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhsin, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum. Jadi dari Fatimah punya anak 5. 2 laki-laki, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki namanya Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhsin, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum. Ini semua anak Fatimah. Masalahnya Muhsin meninggal di waktu bayi. Ya, sehingga tidak sempat besar Muhsin ini. Sehingga Hasan dan Husain yang bisa sampai besar menikah dan punya anak banyak. Kemudian dari anak laki-lakinya Ummu Kulsum, anak perempuannya Ummu Kulsum, anak Fatimah sempat menikah dengan Umar. Jadi Ali radhiyallahu an menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan Umar ketika Umar jadi khalifah. Punya anak 2 tapi meninggal. Ya, dari Ummu Kulsum ini.
Kemudian dari Zainab pun putri Ali tidak ada sejarah punya keturunan. Artinya keturunan Fatimah itu hanya dari jalur dua putranya, Hasan dan Husain. Lah Hasan ini banyak menikah, banyak anaknya Hasan ini. Begitu juga Husain, ya. Masalahnya ada terjadi tragedi yang disebut dengan tragedi Karbala. Jadi ketika Muawiyah berkuasa, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Lah di saat itulah orang-orang Kufah tidak setuju, maunya Husain itu menjadi khalifah, jangan Zaid. Maka orang-orang Kufah kemudian mengirim surat ke Madinah agar Husain datang ke Kufah Irak. Berangkatlah Husain bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama anak-anak Hasan, dibawalah ke Karbala. Rupanya sampai di Karbala terjadi pembantaian. Jadi ditipu, ya, dikhianati oleh orang-orang Kufah. Rupanya mereka dikepung oleh tentara Ubaidillah ibn Ziyad. Akhirnya semua mati, tidak ada yang tersisa kecuali satu anaknya Husain yang selamat. Namanya Zainul Abidin atau dikenal dengan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi dari keturunan Husain itu tidak ada yang hidup satupun kecuali satu. Namanya siapa? Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Dari Zainul Abidin inilah keturunan Nabi. Jadi Husain itu cuma punya anak satu yang selamat dalam perang Karbala dari Ali bin Husain. Jadi siapapun yang mengaku keturunan Nabi, habaib dan yang lainnya, maka mereka harus masuk ke jalur satu orang ini. Namanya siapa? Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin atau dikenal dengan Sajjad, karena ahli sujud orangnya. Ya, ahli ibadah, suka sedekah. Bahkan dikenal dengan Sodaqatus Sir. Jadi kalau sedekah itu tengah malam. Tengah malam dia bawa gandum, cari orang fakir di Madinah, nanti ditaruh di pintunya. Besoknya orang miskin buka pintu ada gandum. Ya. Jadi semua orang-orang fakir di Madinah itu kalau sudah waktunya beras kan sudah tahu ini mungkin sebulan sekali habis gandum kan. Nanti setiap sebulan sekali sudah ada gandum di rumah-rumahnya itu. Tetapi orang-orang memang tidak pernah bersyukur, malah memfitnah Zainul Abidin keturunan Husain ini bakhil. Orang kaya kok bakhil katanya. Akhirnya ketika meninggal dunia, orang-orang miskin baru tahu siapa yang bersedekah. Yang selama ini mereka memfitnah si pulan bakhil, rupanya dia pula yang bersedekah gitu ya. Ketika meninggal enggak ada lagi gandum depan rumah. Ya, makanya dia dikenal dengan Sodaqatus Sir namanya ya. Sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau antum lakukan sedekah sembunyi-sembunyi cari orang fakir disangka maling. Naruh beras itu teriaki maling mulai malam-malam ya. Padahal niatnya baik gitu, mau naruh beras di situ, disangka antum pula nyuri beras di situ. Ya. Jadi dari jalur Husain itu cuma satu, ya. Dari situlah baru keturunan Nabi lahir. Ya. Dari jalur Hasan, karena juga anak-anaknya juga meninggal dunia, Hasan itu yang tersisa dua anak yang selamat. Namanya Hasan Al-Musanna. Ya, Hasan ibn Hasan, begitu orang dulu, bapak dengan anak sama namanya ya. Hasan Al-Musanna. Yang kedua namanya Zaid. Ya, dari Hasan dan Zaid inilah dari jalur Hasan. Artinya di sini siapapun di zaman sekarang yang ngaku keturunan Nabi, ngaku habaib, ngaku syarif, ngaku sayyid, keturunan Nabi itu hanya dari jalur tiga orang. Dari Husain, dari Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, kalau dari jalur Hasan itu dari Hasan Al-Musanna dan dari Zaid. Kalau tidak nyambung jangan ngaku-ngaku habib. Ya. Karena dari dulu orang-orang yang ngaku habib itu sudah banyak. Karena demi politik, supaya dapat kedudukan, supaya dapat harta, supaya dihargai orang, bukan habib, ngaku habib, yang penting mancung saja kayak orang Arab gitu ya. Ya, walaupun rambutnya keriting gitu ya. Jadi terkadang orang-orang itu ngaku-ngaku saja, padahal apakah keturunan Nabi itu masih ada? Masih ada. Tapi dari keturunan tiga jalur ini ya. Dari dua putra Hasan dan satu putra Husain. Dari Hasan, dari Zaid, dari Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ya, tetapi sekali lagi bahwa kita ini hanya disuruh untuk mencintai keluarga Nabi, tapi tidak boleh berlebih-lebihan memuji mereka. Karena bagaimanapun nasab itu tidak lebih mulia dibandingkan amal soleh. Yang memasukkan orang ke surga itu amal soleh, bukan karena nasab keturunan Nabi atau bukan. Makanya Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi
nasabuhu. Orang yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya. Karena kemuliaan dalam Islam itu adalah ketakwaan, bukan urusan si fulan nasabnya siapa. Karena kewajiban kita pada keluarga Nabi itu hanya disuruh mencintai mereka, bukan hulu ekstrim apalagi berlebihan di dalam memuji mereka. Wallahu a'lam. Ini dalam mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.